Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Mater dari Interview Studio Kreatif Tanpa Pajakan. Nah, alhamdulillah di video request ke-7 ya ini kita akan membuat sebuah desain undangan undangan akikah ya yang di request oleh teman kita. Dan tentunya di file projectnya akan saya bagikan linknya di grup ya, di grup WhatsApp kita. Langsung saja di sini saya punya ukuran kertas A4. Kertas A4 ini saya akan bagi dua ya. Saya akan bagi dua kanvasnya. Jadi saya dokumen properties. Nah, height-nya ini saya bagi dua. Kita akan hitung dulu. Kita pakai kalkulator. 297 dibagi dua. Kita dengan 148,5. Di sini kita masukkan 148,5.5. Oke. Jadi dia seperti ini kanvasnya, tapi saya akan buat dia landscape ya, portrait. Ini saya pindahkan V. Terus di sini 210. Oke. Kurang lebih seperti ini. Jadi di ini adalah kertas A4 yang dibagi dua. Untuk undangan akikah. Nah, baik, ini saya akan masukkan buat segi 4 dan ukurannya saya samakan dengan yang tadi. Tingginya adalah 210 dan lebarnya adalah 148,5. Saya tidak hilangkan kanvasnya agar teman-teman nanti bisa belajar mencetaknya. Ada pertanyaan masuk beberapa, bagaimana cara mencetak desain kita di Inkscape? Tanpa harus diekspor, bisa di akhir video ini kita akan tunjukkan caranya. Saya mohon maaf karena agak sedikit pilek. Nah, sekarang saya mau kanvas ini saya letakkan objek ini ya, shape ini saya letakkan di tepat di atas kanvasnya. Di sini saya masukkan angka 0, x dan y kita masing-masing masukkan angka 0. Jadi dia akan tepat berada di atas kanvas. Jadi ketika akan di-print, maka yang terprint adalah apa yang ada di atas kanvas. Langkah berikutnya, ini saya kasih garis warna hitam yang kita klik kanan lalu set stroke dan fill-nya saya hilangkan. Selanjutnya stroke-nya saya akan tebalkan atau tidak usah ditebalkan. Berikutnya path, saya klik path, object to path atau tidak perlu, ini saja. Saya akan tekan inset. Oke, seperti ini. Lalu berikutnya saya tekan Ctrl Shift. Saya perkecil sedikit lagi. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini snappingnya saya nonaktifkan dulu. Saya tekan Shift, lalu ini saya tarik agar yang perubahannya juga terjadi di bagian bawah. Berikutnya ketebalan garis saya ubah jadi 1 misalnya. Oke, kurang lebih seperti ini. Lalu dasisnya kita ubah ya, kita ubah jadi garis putus-putus. Oke, kurang lebih seperti ini. Lalu kita bisa lihat sudutnya. Oke, sudutnya sudah tumpul. Kita pilih yang tumpul ya. Baik, untuk warna garis saya pilih yang agak keabu-abuan. Oke, mungkin lagi masih terlalu terang. Dan stroke. Belum terseleksi ternyata. Kita pilih ini, set stroke. Oke, mungkin terlalu. Oke, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya saya akan buat bingkai di sini. Oke, bingkai. Saya tekan Ctrl agar lingkarannya sempurna. Selanjutnya saya akan hilangkan garisnya. Yang tanda senang ini saya klik kanan lalu saya stroke. Dan stroke-nya, oh ya, kita kasih stroke dengan warna merah misalnya. Jadi inspirasinya itu sudah ada, saya dapatkan dari internet oleh Baiku ID ya, baiku.id. Oke. Dasis garisnya saya pilih yang ini dan fill-nya saya hilangkan. Oke.
Ini saya letakkan di tengah, saya aktifkan semua snap-nya. Oke. Ini saya angkat ke atas sedikit. Snap-nya saya akan aktifkan agar tidak lengket-lengket. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan buat ribbon di sini. Oke. Kita akan buat ribbon secara manual saja. Caranya kurang lebih seperti ini. Oke. Setelah itu saya buat pita di sini. Kurang lebih seperti ini. Ini ketebalan garis berapa ya? Satu. Yang ini juga saya kasih satu. Oke. Baik, ini saya duplikat, Ctrl D, lalu saya tekan H agar dia berputar, huruf H ya, horizontal maksudnya. Kita buat dia ke sini. Baik. Berikutnya kita atur dulu. Ini saya atur ke atas. Oke. Berikutnya kita akan kasih nama, misalnya tas kurang dan Akika. Oke, sekarang kita pilih teks yang tentunya bisa mewakili anak-anak ya. Kita cari, saya akan pakai ini, apply. Ini saya tarik ke sini. Oke, Ctrl Shift, kita sesuaikan. Oke, ini saya tekan Shift agar yang di bawah juga ikut berubah. Oke, yang ini dan ini saya seleksi kedua-duanya sambil menekan Shift. Oke, agar tidak terlalu besar. Oke, kurang lebih seperti ini ukurannya. Sekarang ini saya simpan di sini, ini di sini. Baik, yang ini dan ini saya pastikan dia berada di atas, dan saya akan beri warna merah. Dan ini warna putih, teksnya warna putih ya. Oke, ini dan ini warnanya sama. Tick tool, kalau teman-teman tidak menemukan ikonnya di sini, bisa di fill. Ada ini ya, fill tool yang ini. Oke. Selanjutnya, saya seleksi yang kotak ini juga, garisnya saya hilangkan. Oke, kurang lebih seperti ini hasilnya. Oke. Selanjutnya, saya seleksi kotaknya juga, saya akan apa? Path union ya, kita union. Setelah itu kita pilih objek, kita path maksudnya, lalu dynamic offset. Oke. Baik, agar dia tidak kelihatan lebih kekanak-kanakan ya desainnya. Baik, berikut ini. Nah, selanjutnya ini saya akan seleksi dan kita jadikan satu grup. Ini garisnya saya sedikit tebalkan, mungkin dua. Saya kecil, kita perkecil sedikit. Baik. Nah, selanjutnya kita tambahkan teks di sini. Teks
misalnya, which maaf, telah lahir putra kami bernama. Oke, saya berkunci, saya tekan Ctrl Shift. Jadi usahakan ketika meresize sebuah teks yang di ini adalah yang diagonal ya, sambil menekan Ctrl atau Ctrl Shift agar teksnya tidak gepeng. Selanjutnya saya pilih font yang sama dengan yang tadi. Telah lahir putra pertama kami. Oke. Ini saya nonaktifkan dulu snap-nya agar dia tidak loncat-loncat. Oke, saya turunkan, saya duplikat lalu turunkan. Misalnya Mahathir bin Muhammad bisa perbesar. Atau teman-teman bisa buatnya seperti ini. Binnya berada di bawah kalau namanya terlalu panjang agar tidak begitu banyak makan tempat. Selanjutnya, semua teks ini saya seleksi dan saya pilih warna merah. Nah, sekarang kita sebutkan acara akikahnya ya. Misalnya di saya buat garis dulu di sini, lalu saya tekan spasi. Sekarang fill dan stroke pilih satu dengan desus seperti ini. Kita pilih ini agar dia tumpul. Berikutnya harinya ya, waktunya. Misalnya di sini adalah hari Ahad. Ahad. Kita cari teks lagi, font. Saja. Nama teksnya bisa dilihat ya, nama font yang kita pakai di sini bisa dilihat DF Pop atau DK Groupie, teman-teman bisa cari di internet dan mengetikkan nama fontnya. Oke. Ini saya Ctrl D atau duplikat. Misalnya ahadnya 21. Saya Ctrl D lagi. Ini saya perkecil sedikit. Oke. 21 April 2018. Oke. Berikutnya ini saya akan duplikat, Ctrl D atau klik kanan duplikat, kita bawa ke sini. Baik. Teks yang ini juga saya akan duplikat, saya bawa ke sini. Oke.
Pukul 2 lurus, teman-teman bisa menggunakan garis bantu. Diklik di sini, tahan, geser ke sini. Oke, ini bisa garis bantu ini bisa dijadikan patokan ya. Misalnya pukul berapa ya? 08, 08 sampai 9, misalnya. Oke, sekarang mistarnya saya singkirkan atau saya bisa simpan di tengah sini. Jadi kita bisa masukkan alamatnya. Tempat misalnya di misalnya perumahan Sanur. Saya copy, saya tempatkan di sini. Perumahan Sanur, jalan Otolo ya misalnya. Nah, baik. Berikutnya, saya ingin menambahkan hiasan di sini. Misalnya yang ini ya, segi empat yang terakhir kita buat. Nah, seperti ini terhapus segi empatnya, kita akan buat ulang. Segi empat dengan ukuran 148,5 dengan tinggi 2,10. Jadi kita letakkan di sumbu 0. 0 meter. Dan kita letakkan dia di paling bawah. Berikutnya garisnya saya hilangkan, klik kanan, set stroke, lalu ini saya beri efek radiasi ini ya, kita beri efek radiasi seperti ini, lalu kita pilih reflected, oke, atau drag. Nah, sekarang kita perkecil dia. Ini saya ubah dulu warnanya menjadi ini. Coba kita pilih yang reflected. Oke, gini saja. Kecil dia, terlalu kecil. Saya tekan kontrol ya. Oke, di sini kita pilih warna, coba kita pilih warna putih, dan di sini saya pilih warna putih juga. Oke, kita pilih yang di sini. Baik, kurang lebih seperti ini ya. Dan ini saya bisa kurangi opacity-nya agar tidak terlalu jelas. Oke, jadi bisa dilihat ada corak-corak sedikit. Kalau dirasa masih
terlalu gelap. Oke, bisa ditambah opacity-nya. Baiklah, lebih seperti ini. Nah, berikutnya saya ingin menambahkan hiasan. Hiasan bintang ya. Hiasan bintang, kita klik stars yang ini, corner 5. Oke, lalu kita buat. Baik, sekarang rounded saya tambahkan agar dia agak tumpul ya. Ini juga saya tambah agar kelihatan seperti anak-anak. Ya. Kita pilih warna merah. Saya duplikat, Ctrl D. Ini opacity kita tambah. Lalu warna biru. Ctrl D, setelah itu warna apa lagi ya? Orange. Oke. Ini view-nya saya pilih yang agak kentik dia. Baik. Silakan teman-teman berkreasi dengan bintang-bintang ini. Bisa dibuat bergelantungan atau bertaburan ya. Baik, ini saya akan grup, klik kanan lalu grup, letakkan di sini. Baik. Oke, selanjutnya saya ungrup saja. Oke, saya paste, duplikat. Ini sebelah ke sini, it's off. Yang besar, sebelah ke sini. Ini saya copy, kita bawa ke sini. Ini juga ke sini. Ini sebelah ke depan. Nah, baik. Selanjutnya, kita akan cari gambar. Gambar yang biasanya ada foto baby atau apalah misalnya, anggaplah seperti ini. Oke, ini anggapannya adalah foto babynya. Kalau mau ditampilkan, tapi saya sarankan sebaiknya jangan. Ya, kita tunggu. Ternyata gambarnya kebesaran. Jadi ini adalah salah satu hasil menggunakan apa hasil gambar saya ya teman-teman, yang kalau mau bergabung kursusnya bisa berkomentar. Nah, sekarang kita tentukan, anggap ini sebuah foto dan ini adalah cetakannya dari lingkaran sini yang setelah saya duplikat. Lalu saya klik kanan, saya seleksi keseluruhan lalu klik kanan lalu set clip. Oke, setelah itu kita letakkan di sini. Oke. Selanjutnya, lingkaran ini saya bawa ke atas. Jadi tampilannya seperti ini. Baik, demikian tutorial dari saya. Teman-teman bisa dapatkan linknya segera insyaallah. Dan nantikan di episode berikutnya, saya masih ada dua video tutorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.